aku sendiri itu karena BTS itu suka mempunyai tema konsep yang fresh, yang menarik, yang setiap mereka keluarin tuh merchandise-nya itu apa ya, mempunyai arti tersendiri gitu buat ARMY. Kayak misalnya mereka bikin merchandise atau ngeluarin merchandise yang dimana di situ mereka nulis pesan mereka buat ARMY gitu. Dan itu tuh menurut aku sih apa ya, jadi bikin BTS tuh pengen ARMY tuh ngerasa deket gitu sama mereka. Dan menurut aku itu sih salah satu yang bikin merchandise itu menarik. Selain itu juga ada beberapa yang emang orang atau ARMY dia beli merchandise BTS tuh emang karena lagi hype-nya, kayak misalnya waktu itu MACD, terus juga ada yang buat investasi juga gitu kan, kayak banyak photocard gitu dijadiin investasi-investasi menurut mereka gitu, investasi jangka panjang. Kalau aku lihat ya, mungkin ada sense of belonging kayaknya ya, ngeliat kayak ya mereka ingin memiliki sesuatu, mereka itu ingin merasa dekat mungkin ya dengan BTS gitu. Apalagi yang paling digandrungi itu tuh kan photocards ya, PC. Itu tuh orang-orang jadi mungkin ya dari sudut pandang aku merasa dekat gitu. Karena the picture, karena fotonya, kartunya itu kita bisa simpan di mana aja di dekat kita gitu. Tapi mungkin kayak ada ini ya, ada ketertarik, ada kesenangan tersendiri gitu loh ketika kita berhasil mengoleksi apa yang menjadi merchandise yang berhubungan dengan idola kita. Sebelumnya itu kan hype itu kan juga tahun lalu itu baru banget melantai di bursa gitu ya, di bursa di Korea Selatan. Nah itu tuh banyak juga tuh ARMY yang kebawa hype-nya, terus karena mereka nggak paham bagaimana cara atau dunia saham, tuh banyak yang kayak, kok ini tiba-tiba jatuh ya besoknya? Di sisi lain, itu tuh pasti ada kontranya juga ya, apalagi buat ARMY yang tidak menggunakan NFT gitu kan. Memang kita ada di dunia digital, dimana internet semakin maju, digital semakin maju, tapi kan tidak semua orang bisa gitu menggunakan NFT, dimana fans BTS itu juga banyak beragam gitu, nggak cuma orang dewasa, tapi anak-anak, ibu rumah tangga gitu kan. Memang banyak ini kata-kata yang masih di bawah usia kerja gitu. Jadi, mungkin juga masih banyak orang yang nggak ngerti gitu, jadi aku masih penasaran nih ngelihat bagaimana HYBE ini akan mempromosikan ini gitu. Bagaimana untuk membuat orang-orang juga mengerti gitu kan, karena cryptocurrency is not something yang semua orang pahami dengan mudah gitu kan.